Juara ketiga menempat dua puluh motor Magic Team atas nama Ratu dari Asia Motor Wonosobo. Juara kedua menempat 35 motor CC 10 atas nama Mister Studio dari Batu. Dari Jawa Timur, terima kasih banyak-banyak terima kasih dari panitia. Kami Wahyu ditemani Doni dari Polres Jakarta. Akan pamit sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ini kita ketemu di UMSI Koto Kontes ya, yang pertama. Alhamdulillah sekali persertanya sampai 80. Dan ini acara akan menjadi acara tahunan untuk kedepannya. Semoga Musik Auto Kontes ini selalu jaya dan banyak peminatnya di kalangan modifikasi sekitarnya, khususnya Wonosobo dan kota-kota sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Wori dari Bus Pariwisata Duan Putra Jaya Wonosobo, salah satu sponsor Musik Auto Kontes 2019. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya kontes modifikasi motor terbesar di Wonosobo. Semoga tahun depan acaranya tambah mewah, tambah meriah, pesertanya tambah banyak, pastinya hadiahnya tambah banyak. Sekian dari saya, salam pariwisata, salam hiperkreasi Nusantara. Dari kami, Bengkel JMPen, mengucapkan terima kasih untuk UNSIK udah mengadakan acara kontes ototren. Dan kami menunggu kontes berikutnya. Halo, nama saya Nugi, saya dari N2C Garage dari Yogyakarta. Saya pada event kali ini membawa Yamaha Vixen, berfokus tema Pro Street Racing, dan syukur tembus di posisi juara 2 Pro Street Racing. Nah, untuk event kali ini di UNSIK sendiri sudah cukup baik, dan semoga ke depan untuk jauh lebih baik dan semoga bisa lebih ramai. Terima kasih. Aku dari Marcelio Speedshop. Kesini aku membawa motor Sprinter sama Scoopy. Di sini aku dapat podium 5 dua-duanya. Semoga kedepannya lebih baik lagi. UNSIK juga semoga kedepannya juga bisa ngadain lagi di tahun-tahun berikutnya. Ototren, oke. Ototren mantap.